Cak, bonten Cak. Saya cuma... Ya udah, iya mau bicara apa? Saya... Saya mau tanya tentang Ati. Kocek! Masih nanya soal Ati. Ati itu bekas TKW yang katanya sukses berhasil. Tapi bohong! Yang sukses berhasil jadi TKW itu istri saya, Iko. Pedut, dengerin dulu, ini saya lagi serius. Kocek, mendingan kamu pulang. Dihitungin sama Mas Wah mau diunyeng-unyeng. Gara-gara kamu pacaran sama Cak Ati. Kamu tuh kenapa sih? Kenapa? Kamu marah? Kum, ngapain kamu nanyain soal Ati? Saya curiga sama Ati. Oh, curiga apa doyan? Curiga apa curiga? Apa nih? Apa sih melehoi? Kum, kamu kenapa megang tangan Kang Dadang, Kum? Kita suruh orang ini pulang, Doi. Hah? Pulang ke rumah saya, Kum. Pulang ke rumah dia dong, Doi. Oh. Ayo, apa ini? Awas! Yuk. Aduh, tak dulu pakai sepatu dulu, tau. Tuh, ini apa sih? Dan cepat kamu naik ke motor kamu. Atau saya keluarkan jurus tupai melompat dari pohon ke pohon, mengelimbumi! Ini sih bukan namanya jurus tupai melompat, lompat, tupai baperan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu. Salah ya, Kum. Doi, sini. Saya ajarin sama kamu ya. Iya, Kum. Yang terpenting itu kakinya, Doi. Kuda-kuda. Lihat kaki saya. Nih. Sekarang kamu tarik nafas, Doi. Taruh ke perut. Tahan. Rasakan udara panas. Udara panas itu akan bergerak. Mengarahkan tangan kamu untuk membentuk seperti ini, Doi. Ya Allah! Kum, kenapa berhenti atuh, Kum? Sebentarnya, Doi. Iya, Kum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Idoy. Kamu, kamu dari mana? Bang Idoy gawat. Babe lagi ngamuk. Babe Aye? Iya. Astagfirullahaladzim. Kum. Doi, tenang. Saya gak bisa tenang, atuh, Kum. Bisa, kamu bisa tenang. Tenang. Bang Akum, jadi entu Babe marah-marah sampai Pak Ustadz. Abis entu nyamperin Abah Nur Jaman. Alhamdulillahnya, azan maghrib. Sekarang mereka di mana? Ya di musola. Iya, terima kasih, Cik. Ayo, Doi. Iya, Kum. Sama-sama, Kum. Salah ya, Kum? Astagfirullahaladzim, Sarkum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini maghrib-maghrib, masih aja usaha. Gak malu sama Allah apa? Harusnya kamu sholat-sholat atuh. Dang. Yaudah atuh, musholah yuk sholat. Saya jadi imam nih hari ini, yuk. Bang Idoy, ayah pulang dulu ya. Iya, Nak. Pak Akum. Pak Dadang. Sok, makan. Maghrib bukannya. Dang. Bilain Bu Yola, Bu Yola, Bu Yola. Waalaikumsalam. Bu Guru. Pak Idoy, Pak Akum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hati-hati Bang Idoy. Iya, Nak. Kum. Babe ayah ngamuk, Kum.
kita ke musul. Iya, kok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. الله أكبر. Edward, santai banget kelihatannya, lagi nggak ada tugas. Iya dong, Kato tuh lagi nggak ada tugas, makanya bisa santai. Itu apaan kak? Ih, kelihatannya tuh enak banget. Oh, Roma Makis. Oh iya dong, kamu tahu sih. Nih, Kato tuh lagi makan Roma Makis kelapa kopior, yang gurih kelapa aslinya tuh, bikin greget, nggak habis-habis. Kamu mau coba nggak? Mau atuh Kak Edward, soalnya kan ini kesukaan sini juga. Roma Makis kelapa kopior yang bikin greget. Oh iya dong. Nih, makan aja nih buat kamu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kak, yang bikin Cindy tuh suka banget sama Roma Makis kelapa kopior. Soalnya rasa kelapa kopiornya tuh gurih banget. Ya cuman gurih aja, Sin. Roma Makis kelapa kopior ini isinya juga banyak banget. Gak habis-habis. Nih, tuh. Iya ya kak, banyak banget isinya. Udah gitu gurih kelapa kopiornya juga bikin greget. Nah. Yaudah, kamu makan lagi. Yang banyak. Iya, makasih ya Kak Edward. Roma Makis kelapa kopiornya bikin greget. Iya dong, sama-sama Sin. Sekarang kamu pulang ke kantor kamu, Yo. Tutup kantor kamu sekarang juga. Mak. Yo. Iya, Mak. Harus iya. Mak dari dulu sudah bilang, tutup kantor kamu. Tutup. Bersedih sudahi air mata darimu yang aku ingin arti hadir diriku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atih, coba kamu bilang sama saya, Atih. Maksud kamu datang ke Ciraos itu apa? Bukannya pulang ke Ciawang? Jadi benar nih, kantor ke Yoyo udah tutup. Iya, tutup. Terus maksud kamu datang ke Ciraos itu mau apa? Saya mau buka kantor di sini. Hanya satu pintaku untukmu dan hidupmu. Tante Yoyo? Kamu boleh bujuk semua orang yang ada di sini. Boleh mempengaruhi semua orang yang ada di sini untuk berangkat. Tapi jangan kau diam. Baik-baik sayang, karena aku untukmu. Kenapa Oma Eros, Mom? Oma Eros
ngebolehin mama buka kantor lagi, Tut. Sekuat semampuku saya. Ceyoyo kenapa sih? Menik kelihatannya benci pisan sama saya. Ceyoyo buka kantor lagi. Kalau kamu mau berangkat, silahkan. Kalau mau daftar, boleh. Ceyoyo lupa ya. Saya itu TKW yang sukses dan berhasil. Jadi kalau saya mau berangkat, ya tinggal berangkat. Ngapain berangkat dari sini, atuh? Saya tuh tahu tujuan kamu kesini apa, Atih. Kalau kamu mau merekrut semua perempuan di Ciraos. Ceyoyo, saya tuh tidak pernah mengajak mereka. Mereka sendiri yang datang ke saya. Ceyati, Cedede. Dede? Iya. Ice. Ice? Kamu tuh terlaluan, Atih. Bahkan ya sepertinya nih ya, Ce ya. Ce Lilis, Ce Esi, Ce Eda, Ce Iko. Mereka juga sepertinya akan berangkat dari kantor saya. Ce, untungnya Ce nya. Saya tuh benar-benar gak tahu. Saya juga minta maaf, tadi udah marah-marah Kang Aceh. Ya gak apa-apa, Ce. Aceh! Astagfirullahaladzim. Sabar dulu, Mak. Benar dugaan saya. Hati datang ke sini karena dendam sama saya.